Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Flow Tutorial. Kali ini channel Flow Tutorial akan membagikan sebuah tutorial untuk menyeting untuk keperluan game online, yaitu untuk bermain game online supaya tidak ngelag atau pingnya tinggi gitu ya. Di sini yang aku pakai yaitu modem Huawei HG8245H5 dari IndiHome. Oke, cara menyetingnya seperti biasa, kalian buka browser, bisa menggunakan Mozilla atau Google Chrome. Di sini aku menggunakan Mozilla. Kemudian ketik IP-nya 192.168. Ini IP defaultnya itu ya 192.168.100.1, kemudian enter, dan kita menuju ke halamannya. Untuk username atau passwordnya, kalian bisa dengan menggunakan username support dan passwordnya the word in your hand gitu ya. Oke, kita masukkan, karena aku malas nulis jadi kita salin aja. Oke, kemudian kita masukin di sini. Kemudian setelah tercopy, login, kalian bisa simpan supaya bisa masuk secara otomatis. Kemudian setelah masuk di menu Huawei HG8245H5 ini, kemudian teman-teman ke advance ya. Yang paling bawah ini advance, klik, kemudian pilih WLAN, ini WLAN, kemudian ke WLAN advance. Oke, di sini ada konfigurasinya, ada TX power, ada regulatory domain, ada channel dan lain-lain. Dan kita langsung aja menyeting untuk koneksi game online supaya stabil gitu ya. Untuk yang pertama, untuk TX powernya atau TX power atau apa ya, transmisi powernya gitu, mungkin kekuatan powernya gitu, ini kita pilih supaya stabil antara 60 dan 80. Kalian bisa pilih 60 dan 80%. Kalau di sini aku pilih yang 80%. Ini karena sudah aku coba ya, 80% ternyata stabil gitu. Kemudian untuk regulatory domain, kita pilih negaranya itu China. Mana nih China? China paling atas mungkin. China ini. Kemudian teman-teman pilih channelnya itu, yang channel di sini kan ada banyak channel nih. Jadi keunggulannya Cina itu kita bisa mendapatkan lebih banyak channel. Misalnya kita pilih yang Indonesia, yang tadi Indonesia ini nggak sebanyak ini ya Cina gitu. Kita pilih Cina. Cina APC Cina ini, kemudian pilih yang 11. Oke, channelnya yang 11. Kemudian channel bandwidthnya ini ada auto, ada 20, ada MHz, 40 MHz. Kita pilih yang 20 aja ya. Pilih yang 20. Terus modenya ini kita pilih yang ini 802.11b/k. Oke, kemudian ini diabaikan aja semuanya, kemudian klik apply. Setelah di apply, kemudian akan login ulang, dan kalian login, dan teman-teman udah bisa langsung mencoba settingan ini gitu ya.
Oke, semoga berhasil. Jangan lupa komennya di misal kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, silakan komentar di kolom komentar gitu ya. Oke, dan cara ini sudah aku coba dan lumayan stabil, di pingnya jadi rendah dan koneksinya lumayan stabil gitu ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan share. Cuman segitu aja tutorial dari kami. Kalau misalnya teman-teman menggunakan modem ZTF609, kalian bisa cari di channel Flow Tutorial. Channel ini itu ada settingan juga untuk game online dari modem ZTF609, atau kalian bisa klik link di deskripsi, mungkin aku nanti taruh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.